Naikin, naikin, naikin. Cek, 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 cek. Pagi Super Sunday. Tadi kita sebelum jadi iklan pengen nyanyi lagu dangdut ya, Nay? Benar, kita tadinya pengen nyanyi lagu dangdut, tapi sebelumnya Reza, yep, kita juga harus gabung sama teman-teman yang ada di Surabaya. Okay. Ada Aprilia Putri di sana yang pengen ngasih lihat CFD di Surabaya seperti apa. Pemirsa, kita langsung ke Aprilia Putri. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Reza, Nana, dan juga pemirsa. Tidak hanya di Taman Mini saja, di Surabaya pun hari ini seperti biasanya di setiap hari Minggu pagi selalu dipadati oleh warga Surabaya yang ingin menghabiskan waktunya. Dan memang pemirsa, di sekitaran Jalan Raya Darmo ini tepat di depan Taman Bungkul Surabaya dipenuhi oleh warga Surabaya yang melakukan aktivitasnya mulai dari olahraga, sekedar berjalan-jalan ataupun mengisi waktunya bersama keluarga. Dan memang pemirsa, di sini banyak sekali yang unik, mulai dari ada boneka Minion yang memang ada untuk menghibur warga di sini, dan juga ada perkumpulan sepeda kuno yang mana setiap minggunya selalu berada di sini untuk istilahnya mengisi waktu hari Minggu dan bercengkrama bersama warga Surabaya. Dan pemirsa, ada satu lagi yang unik di sini karena ada seseorang yang dari pagi sudah kaku begitu ya di sini. Entah bagaimana dia bisa bertahan dengan satu gerakan saja tanpa berkedip mungkin. Permisi Pak, saya boleh ganggu nggak sebentar? Pak, halo, namanya siapa Pak? Bapak. Halo, Bapak. Ya, ini dia. Bapak namanya siapa? Mahdi. Pak Mahdi. Pak Mahdi, dari jam berapa dandan seperti ini? Dari jam 6. Dari jam 6 ya. Yeah. Ini konsepnya apa nih Pak, dandan kayak gini? Patung pantomim. Patung pantomim. Oh gitu. Capek nggak sih Pak? Apa tipsnya biar bisa bertahan selama ini? Cuma minum air putih saja. Sama niat. Okay. Bapak usianya berapa? Baru 56. Baru 56. Nggak apa-apa ya Pak? Nggak pernah ada keluhan apa-apa ya? Oh enggak. Boleh dilanjutkan kembali Pak? Iya, makasih. Ya pemirsa, memang ini salah satu keunikan dan memang mengundang daya tarik tersendiri bagi warga Surabaya yang melakukan aktivitas di Car Free Day Surabaya untuk berfoto bersama. Coba ya kita tanya, adik tadi sudah foto nggak sama Bapak di sini? Sudah. Sudah, namanya siapa? Kaila. Kaila, Kaila, tadi foto di sini kenapa kok suka sama Paknya? Ya. Bagus ya buat ini ya. Baik, di sini ada lagi Ibu. Ibu tadi juga foto ya sama ini? Iya. Ya. Kenapa kok suka foto di sini? Ya, unik, lucu gitu. Oke, di sini ke Car Free Day sama siapa aja, Bu? Sama ini anak saya dua. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Ya pemirsa, selain warga Surabaya yang ada di sini, di Car Free Day Surabaya juga diberikan tempat begitu bagi warga Surabaya yang ingin melakukan istilahnya berjualan makanan dan minuman ataupun barang-barang yang dapat mereka jual di sini. Dan juga bertepatan hari ini ada beberapa acara yang diadakan pihak swasta, setidaknya ada 3-4 acara yang diadakan. Nah, itu mengundang sekali banyak perhatian warga dan menambah keramaian di Taman Bungkul, Car Free Day Taman Bungkul Surabaya ini. Sementara itu yang dapat saya laporkan, kembali ke Taman Mini Reza dan Nana. Perayaan musim ketiga ya. Terima kasih Aprilia Putri dari Surabaya Jawa Timur. Seru gak nak? Seru banget. Kayak di Taman Indonesia Indah tentunya ya. Kayaknya kalau misalnya ngomongin hari Minggu kumpul sama keluarga, apalagi kayak CFD atau mungkin kayak di sini Surabaya, Jakarta itu seru banget ya, Za. Di Taman Mini aja seru banget, nak. Kalau misalnya mungkin bisa lihat di belakang saya tuh. Aha. Udah banyak keluarga, anak-anak yang nonton Anjis Pagi Super Sunday, yang olahraga juga di Tugu Api Taman Mini. Mau tahu nggak kenapa lebih ramai lagi? Karena selain ada Super Sunday, hari ini Minggu 29 Oktober itu mulai dari jam 7 pagi. Begitu pemirsa, kalau misalnya Anda mau jalan-jalan kemana, datang aja ke Taman Mini. Jadi di Taman Mini ini tepatnya adanya di Museum Indonesia. Uh-huh. Ada acara namanya Jelajah Museum Ketiga. Itu pasti seru banget, saya tahu seru lokasinya mana. Di sana. Tuh, kelihatan ya dari sana ya, ada di sebelah situ ya. Pokoknya itu bukanya atau mulainya itu start dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi. Selesai. Berarti habis Anjis Pagi Super Sunday kita bisa ke sana ya? Oh, bisa dah. Bisa. Kita ke sana. Oke, tapi sebelum kita ke sana melihat kemeriahan yang ada di musim jelajah, kita mau joget-joget dangdut dulu. Kita dangdut nggak aja bakal deh. Nyanyi, nak. Bener ya. Kita gabung lagi ke Bincang Mimas. Halo, hai Mas Bisa. Katanya tadi janji mau ngasih unjuk lagu dangdut yang dimodifikasi dengan musik tradisional ya. Jadi, ya. Lagu apa sih?
Tebak lagu apa, Nak? Lagi-lagi sekali lagi. Bukan. Bukan, oh bukan. Saya kurang tahu. Iya, coba-coba. Cewek cakep urban yeah. kurang tahu biasanya. Asik, cewek cakep urban kurang tahu ya. Apa? Kopi dangdut! Kopi dangdut! Itu lagu favorit saya tuh, Nak ya. Kasihan, Nadia. Aku dikasih tahu sama Nadia. Nadia juga favorit juga lagu dangdut. Karena memang lagu dangdut juga harus dilestarikan begitu, Mas Fizia. Tidak hanya musik tradisional, musik dangdut juga dilestarikan. Tapi pernah nggak sih, Mas, maksudnya selain pop rock, pernah kayak musik ngulik musik lain gitu? Ngulik-ngulik apa? Ngulik juga. Oke, dan info juga untuk pemirsa nih, Reza, kalau Mas Fiza ini dengan teman-teman Vimas dan juga tim ini udah sering banget keluar negeri buat ngenalin ini semua ya, Mas? Serius, Mas Fiza? Boleh gue cerita paling jauh, paling jauh? Jauh mana ya, cuma Eropa-Eropa aja. Itu jauh, Mas. Eropa-Eropa aja jauh, itu. Ke Eropa, tempatnya Eropanya mana? Mana yang paling jauh ya? Barat paling ya. Eropa Barat. Negara Spanyol. Wow. Spanyola. Spanyola. Oh, oke, kalau misalnya yang paling berkesan begitu, pernah nggak sih tampil-tampilan khusus di mana gitu misalnya? Berkesan. Berkesan banget, terutama pertama kali manggung. Di Serbia. Bosnia gitu. Bosnia kan daerah-daerah konflik gitu ya, Mas Fiza ya? Enggak, dulu. Manggung pertama kali di Bosnia. Iya, nervous. Kita Tamini aja lah pokoknya. Iya. Kita udah join banget sama Tamini Indonesia Indah ya. Benar-benar. Oke. Di Bosnia. Di Bosnia. Pertama kali manggung ngeplay. Wow. Okay. Wow, keren banget. Nah, kalau misalnya apa sih respon dari para penonton gitu, mungkin dari yang ngundang, apa sih awal mulanya kok ini alat musik tradisional bisa di join atau digabung sama alat musik modern gitu? Responnya bagus. Makanya kita jadi bolak-balik. Jadi memang kalau di sana yang kayak gini-gini tuh eksotis. Eksotis. Mereka melihatnya ini apa, jenis musik apa gitu, mereka ngelihatnya kayak ethnic music atau traditional music? Nah, mereka nyebutnya world music, jadi world musik yang kayak gini namanya world music. Kenapa? Karena penggabungan dari tradisional dengan yang modern. Oh, wow. Oke. Nah, kalau misalnya ini nih, teman-teman kayak saya, Mas, mau belajar gini, Mas, buka nggak sih untuk latihan-latihan khususnya? Aku di sini deh, aku. Dibuka untuk umum nggak sih kalau misalnya mau latihan, mau belajar? Jadi kebetulan saya juga, Vimas nih ngajar gamelan juga. Oh, gitu? Kita, master class gamelan. Jadi kita biasanya ngajarin, kita punya hal yang namanya gamelan kekinian. Gamelan kekinian? Jadi grande gamelan set, kita ajarin satu hari, hari pertama 2 jam, hari kedua 2 jam, hari ketiga udah manggung satu konser bareng. Okay. Kalau ini apa kekinian nih? Belum pernah bisa main gamelan, belum pernah belajar. Jadi bisa, dalam 2 hari. Dalam 2 hari bisa main gamelan, langsung manggung. Kalau dalam 2 menit aku bisa main ini nggak, kira-kira? Ini namanya apa, Mas Fiza? Ini namanya kendang Jawa. Oke, luar biasa tuh jago kan, pemirsa. Nana jago kan, lumayan lah enak ya. Enggak. Nana suka pukul-pukul enak ya? Enggak suka pukul-pukul, cuma nggak tahan aja kalau ngeliat yang kayak gini. Oke, gitu. Kalau Nana nggak tahan yang pukul-pukul, saya suka yang pukul-pukul. Nanti, usai juga Nana, saya akan pukul-pukul. Iya. Pukul apa? Latihan silat. Pakai pukulan. Kira-kira seperti apa kemeriahannya? Tutup, aku iringin ya. Oke. Yo. Nanti kita balik lagi tapi dengan pencak silat. Mas Fiza masih di sini dan juga teman-teman Vimas. Kita tolong sama kami di Pagi Super Sunday.